Jadi kali ini kami mau pergi ke Medan buat pertandingan Edis Jumat nanti ya. Betul. Edis Jumat ya kita main. Iya. Jadi di Edis Jumat itu kita udah memulai bulan puasa. Jadi ini pertandingan pertama di bulan puasa. Pertandingan pertama di bulan puasa. Sampai di hotel dan sekarang jam 6. Jadi kita tadi penerbangan jam setengah 2, sekarang sampai hotel jam setengah 6. Dan kali ini saya di Medan satu kamar sama ini teman saya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan konate. Konate. Las. Selamat datang di Medan. Hari ini tidak ada latihan, jadi latihan besok, besok malam mungkin kita latihan selesai sholat tarawih. Sekarang istirahat aja dulu. Jadi sekarang kita habis sholat tarawih, kita langsung ke Ucok Durian. Ya, kemana? Ke Ucok Durian. Di belakang ada Patrick. Ada Rahmat Hidayat, Abi. Ada Bang Nur. Ada Pak Ijan, ada Alek, ada Ibu. Jadi kita kuliner dulu, makan durian. Berbuka puasa mau ke restoran ya, nunggu 5 menit lagi yeah. Berbuka puasa tinggal kurang 5 menit lagi kita buka puasa, jadi kita siap-siap. Sekarang kita lagi menuju ke restoran yeah. Okay. Puasa hari ini alhamdulillah berjalan lancar, dari sahur istirahat. Allah Akbar, Allah Akbar. Cuman ada satu teman saya, dia puasa cuman tidur aja. Dari mulai sahur itu, habis sahur tidur sampai mau maghrib baru dia bangun. Pak Haji ya kuat. Bangun, terus mandi, terus siap nih sekarang turun buka puasa. Siapa? Di mana orangnya mas? Meeting. Oh ini. Oke, selamat berbuka puasa teman-teman.
kita lagi makan sahur. Sekarang sudah jam 4. Kebetulan di sini saya sama ya Konate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manu. Saya Jody. Pada Selandu. Selandu Ibnu Wahid. Kita sudah selesai makan sahur dan sekarang balik ke kamar hotel siap-siap untuk sholat subuh dan sholat subuh kita langsung istirahat. Kali ini sudah jam 6 kurang, kita mau meeting buat pertandingan nanti malam dan habis meeting langsung sekalian buka puasa.